Didin alias Diding, seorang pria yang disebut sebagai bandar narkoba di kawasan Pulau Pandan, dinyatakan bebas dari penjara setelah pengajuan peninjauan kembali atau PK ke Mahkamah Agung dikabulkan. Vonis yang sebelumnya 10 tahun berubah menjadi 1 tahun. Setelah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara selama 10 tahun pada tingkat kasasi, Diding, seorang pria yang disebut sebagai bandar narkoba Pulau Pandan, divonis penjara 10 tahun pada tingkat kasasi. Hanya perlu menjalani 1 tahun sebagaimana putusan awal di pengadilan negeri. Di mana Diding yang sempat menjadi terdakwa bandar narkoba dan kasus pencucian uang ini mengajukan peninjauan kembali atau PK. Humas Pengadilan Negeri Jambi Yandri Roni mengatakan, hasil PK memutuskan pidana penjara Diding lebih ringan yakni 1 tahun penjara. Ini sesuai dengan petikan yang diterima Pengadilan Negeri Jambi. Putusan ini otomatis membatalkan putusan Mahkamah Agung sebelumnya tanggal 24 Januari 2017. Selanjutnya Pengadilan Negeri Jambi mengirimkan petikan putusan tersebut kepada pihak Kejaksaan Tinggi Jambi dan keluarga terpidana. Jadi di dalam putusan peninjauan kembali tersebut, Diding dinyatakan terbukti sebagaimana dalam dakwaan berapa gitu ya di dalam PK itu, namun dia di situ dijatuhi hukuman selama 1 tahun. Kliva Patria, JEK TV melaporkan.